cara masuk ke menu matrik PS2 dalam keadaan off, pencet dan tahan tombol segitiga sama bulat. Kemudian nyalakan PS. Oke, ini sudah masuk ke menu matrik. Di sini saya akan mencoba menerangkan sedikit dari konfigurasi menu matrik. Yang pertama yaitu PS2 Screen Fix, ini biarkan off. PSX Screen Fix ini off juga. PSX Multi Disc off juga. MC16 Pad bisa di-onkan. Atap Autopad di-onkan juga bisa. Macro Vision Fix di-onkan juga bisa. Grain Fix di-offkan. DVD Video Region 8, DVD 9 DL Support on-kan. Buat mode ini sesuai dengan apa yang kalian gunakan. Kalau mas ini artinya bootnya nanti dari USB, bisa menggunakan flash disk atau hard disk eksternal. Infman ini saya kurang tahu. Kalau DEV1 ini adalah MC atau boot dari slot MC. Kalau DEV2 ini adalah boot dari harddisk internal untuk PS FAT. Kalau DVD ini adalah boot dari optik atau kaset. Kalau auto ini adalah otomatis. Nanti bisa boot dari mana saja. Oke, yang selanjutnya itu part detect team. Ini bisa 6 atau default, bawaannya adalah 6. Boot logo ini adalah boot logo metric. Saat pertama kali PS dinyalakan biasanya ada logo metric. Kalau off itu cuma hitam doang, kalau di on kan ada logo metricnya. Oke, bagaimana cara mengembalikan ke semula PS-nya? Kalian tinggal tekan saja tombol reset di PS, nanti otomatis akan kembali ke semula. Oke, sampai di sini semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Dadah.